Seperti kata pepatah Inggeris, a picture paints a thousand words. Atau, gambar meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada perkataan. Namun bagi saya, apa yang terakam ini mengisahkan apa yang terjadi pada saat dan ketika itu saja. Ia tidak semestinya memaparkan kisah sebenar di sebalik sesuatu sejarah yang berlaku. Ia menunjukkan bagaimana kita gembira dan berduka. Dari bencana yang paling dahsyat kepada usaha menyelamat yang berani. Setiap kejadian berlaku secara tidak sengaja. Setiap gambar memaparkan rangkaian peristiwa yang berakhir dengan kejadian tersebut. Saya akan cuba memberitahu apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan peristiwa ini. Apa yang penting bagi saya ialah gambar-gambar ini merakamkan kejadian-kejadian yang ikonik yang membentuk identiti kita sebagai warga Singapura. Ia boleh dikatakan sebagai salah satu detik paling bersejarah dalam sejarah sukan Singapura. Cerita yang mengisahkan jatuh bangunnya sebuah pasukan dalam sukan yang telah menawan hati rakyat. The fact it was investigation going on, it meant the players who were there had no choice but to perform. So you can see the dream team performing like a dream team. Coach Ken Warden was taking us, he don't care whether you're fasting or not. He just wake you. Today means 100% means 100%. So a lot of guys, after they broke their fast, they vomit their food out and they went for training. Come on! Group for your genius! Come on! More, more, more! Come on! Ini adalah kisah di sebalik salah satu detik penting yang dirakam di kamera. Singapura menentang Pahang dalam perlawanan yang mungkin paling menarik sepanjang musim. Pasukan Singapura menang 4-0 dan terakamlah gambar yang diingati ramai sehingga hari ini. Gambar yang merakamkan juga perasaan kegembiraan seluruh negara. Sekitar masa itu juga timbul julukan Dream Team yang sehingga kini masih dikaitkan pada pasukan pada 1994 itu. Tapi apakah yang menjadikan Dream Team itu sebuah pasukan impian? Bagi saya, untuk mendapatkan gelaran ataupun julukan Dream Team itu, sebuah pasukan itu harus menunjukkan suatu keistimewaan ataupun melakukan sesuatu yang luar biasa. Detik apabila sejarah ini dicipta, bagi saya merupakan satu yang ikonik kerana terdapat pelbagai usaha untuk kita menaikkan lagi taraf bola sepak di negara ini. Kita ada, sebagai contoh, kita ada Liga S dan kemudian kita ada visi untuk menghantar pasukan ke Piala Dunia dan sebagainya. Dan apa yang dicapai oleh pasukan pada 1994 ini sering dijadikan perbandingan dengan usaha-usaha tersebut. Dan cerita di sebalik gambar ini mungkin tidak seperti yang anda jangkakan. Bola sepak dan Piala Malaysia memang sudah menjadi sebahagian dari hidup kita. Kita mempunyai hero atau idola kita pada masa lalu, Kuah Kim Song, Dullah Kassim dan Muhammad Noor. Mereka menjulang Piala Malaysia selepas 12 tahun pada 1977. Dan pada 1994, pasukan negara mengulangi kejayaan ini. Mereka diturunkan ke Division 2 pada 1993. Namun mereka bangkit dan memenangi Liga M dan Piala Malaysia pada 1994. Fandi Ahmad, Abbas Saad, David Lee dan Jang Jung menjadi nama yang sering disebut-sebut. Dan mungkin orang yang mempunyai pandangan yang neutral dapat memberi penilaian terhadap kejayaan ini. If you predict
Singapore to win, everybody will love me. They'll buy me nasi padang. They'll buy for me coffee. When I write that it's going to be a draw, it's going to be a loss for Singapore, nobody liked me. They will scold me, you know. They will tell me all kind of words, but because I become very close to them. Salah seorang yang melaporkan kemenangan mahupun kekalahan pasukan negara adalah bekas wartawan The New Paper, S. Gulam. Bahkan, ramai menganggapnya sama terkenal dengan para pemain yang beliau ketengahkan dalam laporannya. Beliau dan pasukan editorialnya yang memberikan gelaran Dream Team kepada pasukan negara mengikuti gelaran yang diberikan kepada pasukan bola keranjang Amerika pada tahun 90-an. There were so many stars, we just could not find another name except Dream Team. They played very beautiful soccer from the start to the end. Though there were some hiccups here and there. We had a similar team the year before, which was 93. And in 93, though they did well to go into the final, it was a very surprise result because we had a similar team, almost the same team, you know, not much difference actually. And we were the overwhelming favourites, but we lost. Beliau menceritakan satu kisah kontroversial yang berlaku pada tahun 1993 yang mengubah prestasi pasukan negara pada tahun berikutnya. I received a call and this person said, I'm so and so, you know. So I picked up the call and he said that, hey, what do you think about the match? I said, Singapore will win 2-0. He replied to me, no, Singapore will lose by 2 goals. And even he was prepared to say the score would be 3-1. I said, cannot be, lah. How can this team lose, you know? Singapore is a very marvelous team playing national, international games and all that against a Kampung team called Kedah. In any case, I called my boss next morning and I told him we have this story, you know. I said, let's publish. And the headline was Singapore to lose 3-1. And in the end, believe it or not, we lost 2-0. I was quite surprised and I wrote an article, let's call in the CPIB. It's time for the CPIB to investigate because this was something that is not acceptable. The fact that it was investigation going on, it meant the players who were there had no choice but to perform. So you can see the Dream Team performing like a Dream Team. Pada 1993, terdapat sekurang-kurangnya 5 kes utama menentukan keputusan perlawanan atau match fixing yang melibatkan pasukan Singapura. Sungguhpun kontroversial, ia mungkin memulakan siri kejadian yang akhirnya menjadi penentu kejayaan pasukan bola sepak negara. Saya cuba mendapatkan maklumat lanjut tentang isu ini, namun ternyata ramai yang enggan membincangkannya. Bagi saya sendiri, saya rasa itu mungkin satu sebab kenapa pasukan negara bermain dengan bersungguh-sungguh. Tapi sungguh pun ia menarik, ia bukan matlamat saya dalam pencarian saya kali ini. Apa yang saya ingin tahu ialah bagaimana pasukan negara menang perlawanan itu di padang bola. Saya berjumpa dengan salah seorang pemain yang merupakan antara tulang belakang pasukan tersebut. Seorang yang hampir tidak menjadi pemain bola sepak. David Lee merupakan benteng terakhir pasukan Singapura pada 1994. Beliau merupakan seorang yang berkebolehan dalam bidang badminton dan bola keranjang semasa di bangku sekolah. Beliau mula bermain sebagai penjaga gawang bagi pasukan negara pada 1981. I worked very hard during the pre-season training. So I know if I my only plus point is that, you know, I'm more experienced than most of them. So, and being experienced is not enough. Actually, nobody is guaranteed a first team place. You know, as long as you perform well, you keep your place. And of course, the fans played a very important part, especially encouraging the players. You know, so the fans, you know, have their idols. You know, their own idols in the team. Ramai dari kita yang mengikuti perkembangan pasukan negara pada waktu itu masih ingat kegairahan yang dirasakan untuk menonton perlawanan bola sepak. Cuba anda bayangkan, setiap kali anda masuk ke padang, ada mungkin 20,000, 30,000 suara yang
menyokong, menyorak dan memberi perangsa untuk anda bermain dengan lebih baik lagi. Itulah yang dialami oleh para pemain skuad nasional pada 1994. Dan ini berlaku mungkin tiap-tiap minggu. Tidak kira sama ada bermain di Singapura atau juga bermain di negeri-negeri lain. Dan mungkin menjadi perangsang bagi anda untuk bermain dengan lebih baik lagi. Ia sudah diketahui ramai. Sungguh pun demikian, ia mungkin satu faktor yang kurang mendapat perhatian yang turut menentukan kemenangan pasukan negara pada waktu itu. Kira-kira 2 jam sebelum perlawanan akhir pada 1994, 50,000 penyokong Singapura mula membanjiri Stadium Shah Alam. Antaranya, sekumpulan penyokong yang menamakan diri mereka Die Hard Fans. Di mana kegairahan dan dedikasi mereka kepada pasukan negara menjadi inspirasi kepada Kalang Raw, satu julukan yang juga diilhamkan pihak media pada tahun 70-an dan kemudiannya pada tahun 90-an. Penyokong Singapura yang ada datang kapal terbang, kereta api, yang ada pun orang kata tu naik kereta sendiri, van, sorangan, macam-macam transport yang diorang naik. Jadi saya rasa kalau 90 bas saya seorang bawa tu maknanya kalau 40 kali 90 bas lah. Jadi memang betul duduk dengan sama-sama orang Singapura ni memang betul satu kita rasa kemeriahan lah. Macam memang agak betul-betul rasa macam kat Stadium Kallang. Hmm. Ini adalah tahun 1993 di Hotel Pan Pacific saya bikin dinner dan lepas tu 1994 pun saya ada bikin. Tapi ini salah satu saya bikin kerana pertubuhan tersebut dah ditubuhkan. Jadi saya rasa lebih baik saya kasih something orang boleh recognize. Sekarang benda ni ada di tangan satu orang tu dia simpan. Ini terbukti dan ini tahun 1994. Sungguh pun ia satu perlawanan di luar negara. Lebih 80% kawasan stadium dipenuhi oleh penyokong Singapura. Ia menunjukkan bagaimana kita inginkan kemenangan. Tepat jam 8.35 minit malam, perlawanan akhir Piala Malaysia antara Singapura dan Pahang bermula. Pada minit ke-15, pemain Pahang Abdul Mubin Mokhtar membuat percubaan ke arah pintu gol Singapura dari luar petak penalti. Namun, percubaannya diselamatkan penjaga gawang DBB. Segala persiapan dan kerja keras oleh para pemain, jurulatih dan juga para pegawai lain hampir menjadi kucak-kacik. Ini adalah kisah tentang persiapan dan rejim latihan yang bermula beberapa bulan sebelum perlawanan akhir. Dan latihan ini adalah yang paling suka dilalui para pemain. Dikenali dengan nama julukan Super Sub, Steven Tan seringkali digunakan sebagai pemain gantian, senjata rahsia yang digunakan jurulatih Douglas Moore pada masa itu. Beliau kini menjadi jurulatih kelab bola sepak Tampines Rovers. Go to his position. Nah, right back. So the next time they not go. If not, Pidaus can go. Okay, but if he go, you have to track. Yellow, who? Does it ever bother you about of the tech super sub? Of course, it became stereotype because every game I go, the coach will say, oh, you're better off as a super sub. Yeah, as a sub. So in the end, I lose out on playing time. I would rather to start and play the full game rather than come in 20 minutes, 15 minutes, which doesn't help my match fitness at all. So I hope, but the tag is there and will never go away. Even I go market now, the machi will say, hey, so what's up, how are you? So I just want them. Yeah. Training back then was very, very hard. Even during the fasting month, I pity the Muslim. Because when the coach Ken Warden was taking us, he don't care whether you're fasting or not. He just whack you. Today means 100% means 100%. So a lot of guys, after they broke their fast, they vomit their food out and they went for training. And some vomit after training. But now, no, you have to look at the players, how they feel, whether you should push them more. Certain players have to push. Certain players have to go slow on them. When we are in 94, especially in Malaysia Cup, you get to travel to Kedah, you travel to Kelantan and Terengganu. There are a lot of disturbance and everything. Like say, sometimes you go for a game, the bus purposely come late. Like in Kedah, in Kelantan, the hotel is 5 minutes away. But you can't leave the hotel for 2 hours, can't leave the stadium for 2 hours because the fans are waiting for you outside and want to throw stone at you.
So this is the difference. Mentally, you have to prepare for all this. There's no more like you go to other country, everybody treat you very well. No, there's a lot of disruption to you. They try to make you lose. Pandangan orang ramai berbeza. Ada yang mengatakan sokongan penyokong memainkan peranan utama. Ada juga yang menekankan latihan yang dilaluilah yang menjadi penentu. Mungkin sudah tiba masanya saya mencuba dan melaluinya sendiri. Ia barangkali detik yang paling ikonik dalam sejarah bola sepak Singapura. Sebuah pasukan yang bangkit dari ambang kekalahan untuk menjulang Piala Malaysia. Kejayaan yang turut dibantu oleh beberapa faktor luaran. Satu detik yang ramai percaya adalah hasil dari latihan yang mereka lalui sepanjang musim. Kita tahu yang skuad 1994 itu mempunyai pemain utamanya dan beliau tak lain tak bukan adalah kapten pasukan iaitu Fandi Ahmad. Tapi setelah beberapa kali saya cuba untuk mendapatkannya, ternyata usaha saya gagal. Jadi pilihan terbaik yang selanjutnya ialah untuk mendapatkan naik kapten pasukan itu. Malek Awab merupakan pemain yang paling banyak membuat penampilan bagi Singapura. Beliau adalah pemain midfield yang tidak pernah kenal erti penat. Bersama Fandi Ahmad dan Abbas Saad, mereka membentuk serangan pasukan Singapura pada perlawanan akhir. Hari ini, beliau akan mengajak saya mengalami apa yang beliau dan para pemain yang lain lalui pada musim itu. Asalnya, jurulatih kita Ken Warden pada 1994, saya rasa orang seperti Ken Warden ni, dia selalu bikin apa yang dia nak bikin untuk pemain. Jadi dia akan bikin dulu tau. Macam kita nak lari 5 km kan, dia akan lari tu 5 km, dia akan bilang kita, this where the station that we going to run, then kita akan balik. Saya pun nak lalui apa yang abang lalui dan juga team of 94 tu lalui. Boleh? Kurang sikit, lebih kurang apa yang kita bikin lah. Okay, boleh? Kau, jalan! Ya! Ini baik eh, ini baik eh, come on, lagi! Come on, go! Ya, come on, come on! Come on! Good, good, finish, good for your finish! Come on! More, more, more! Fast one, fast one, fast one! Ya! Latihan sebelum bermulanya musim pertandingan dijalankan selama 4 jam sehari. 2 jam pada sebelah pagi dan 2 jam pada sebelah petang. Setiap pemain dikehendaki menjalani rutin latihan yang sama. Latihan intensif bermula 3 bulan sebelum bermulanya sebuah pertandingan. Well done. I miss you, babe. Come on, two more. Well done, babe. Well done. Saya sekarang dah tak rasakan apa-apa pun kat kaki saya. Penat. Saya memang bermain bola. Tapi terus terang saya katakan, aktiviti sukan saya selalunya tertumpu pada hujung minggu saja. Setelah melalui latihan tadi, ia semacam mengukuhkan lagi pandangan saya bahawa latihan khusus ataupun rejim khusus semasa latihan merupakan antara salah satu sebab yang memberikan pasukan Singapura ni kelebihan pada waktu itu.
Tapi pada masa yang sama juga, bila kita cakapkan tentang latihan, saya rasa juga pasukan-pasukan lain pada waktu itu, antaranya misalnya seperti pasukan Kedah, Kuala Lumpur, Pahang, Selangor, mereka juga melakukan latihan yang sama juga. Jadi mungkin ada lagi satu sebab mengapa pasukan Dream Team pada waktu itu begitu cemerlang sekali. Pada minit ke-25, Abbas Saad menjaringkan gol pertama. Beliau menjaringkan dua gol lagi untuk menyempurnakan hat-tricknya. Dan Fandi Ahmad menjaringkan gol keempat. Piala Malaysia dalam genggaman kita. Namun, ia tidak kekal. Perlawanan itu adalah yang terakhir disertai pasukan Singapura. Kita akan kembali bermain semula di Piala Malaysia pada 2012. Dan ramai berharap kejayaan cemerlang ini dapat diulangi pada tahun-tahun mendatang. Saya rasa bertuah kerana bagi saya, saya dapat berjumpa dengan wira-wira yang telah pun mengharumkan nama negara pada suatu ketika dahulu. Mereka sebenarnya adalah orang-orang biasa yang bermain bola, suka dengan sukan dan bermain kerana mereka minat. Tapi mereka diberikan ataupun diletakkan di bawah spotlight kerana kemenangan dan juga cara permainan mereka yang bagi mereka adalah biasa saja. Apa yang ingin saya katakan ini mungkin klise, tapi setiap kali seorang tu menyarung jersey dan bermain untuk Singapura, ia menjadi satu tanggungjawab untuk bermain dengan baik. Dan mereka juga membawa harapan negara. Di tengah-tengah kes-kes menentukan perlawanan ataupun match fixing, mereka merasakan yang mereka harus membuktikan pada pengkritik bahawa tanggapan para pengkritik ini terhadap mereka adalah salah semata-mata. Maybe someday we'll break away. We'll make fun of all these. So, love, that was very, very fun. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for all the information. Thank you. With the world freaking out, it's all